tegak berjalan. Seorang pria rempeng kelimisan, kau datangi kantor PLN, disambut para wartawan, menteri dan para rombongan, ikut presiden di belakang untuk meminta penjelasan mengapa terjadi pemadaman massa. Gemetar ibu pimpinan waktu dia menjelaskan akan perbaiki listrik padam hingga 2 hari. Pun ikut bertindak menangkap sengon yang tumbang, diduga penyebab listrik padam. Mohon semua ikhlas dan bersabar. Mari kita doakan pohon sengon yang malang yang dijadikan kambing hitam agar mendapat pendampingan masyarakat. Banyak yang geram, PLN pun minta bantuan, bantuan dari Pak Mansan. Transformer dari Donald Trump. Apa itu PLTK? Pembangkit listrik tenaga kolam. Thank you.
hingga dua hari dua malam. Masyarakat banyak yang geram, PLN pun minta bantuan. Bantuan dari